Oke, ini guys, uang 100. Ini sekarang banyak yang dicari orang, uang 100. Ini asli ya, guys. Bukan cetakan dari print. Ini tahunnya tahun 1992. Guys. Ini kapal apa ya? Kapal pinisi. Kita bisa lihat perahu pinisi. Oke. Ini kira-kira per lembarnya berapa dijual, Om? Kira-kira di 8 juta, hampir 8 jutaan. Tapi uang begini hampir 8 jutaan per lembar, Om. Ini luar biasa banget, guys. Dalam satu lembar. Yang tidak di Facebook, di YouTube. Ya. Yang saya lihat di YouTube ini ya memang harganya 8 jutaan. Ya, per lembar, guys. Buat kalian yang beli ini, wow, fantastik. Oke. Okay. Ini juga uang 100, ini tahun 92. Sama yang tadi. Ini baru ya, guys. Uang baru. Belum dipembelikan, guys. Ya, mungkin Anda kenal uang 20.000 ini. Kalau tidak salah ini tahun-tahun 2004 ya. 18. Ini bapak tua ini kalian tahu kan? Ki Hajar Dewantara. 1998. Pokok keren. Ini tahun berapa ya? 1998. Ini juga gambar gajah, guys. Wow. Ini per lembarnya berapa, Om? Kalau dijualkan? Belum ada. Oh ya, belum ada keterangan. Soal uang ini buat kalian yang tahu harganya berapa, komentar di bawah ya, guys. Oke, kembali lagi uang 100. Ini tahun, iya, sama juga 92. Ini juga 92. Wow, ada uang baru, guys. Oh ya, uang 100 ya, guys. Ini belakangnya ya, uang 100. Tahun 92 ini gunung apa ini? Gunung Krakatau, anak Krakatau. Wow. Ini masih banyak, guys. Wih, ini baru. Ini uang baru, guys. Mungkin kalian baru tahu. Ini uang 100 gambar badak. Ini tahun berapa ya? 1977. Mungkin dari kalian itu kalian bisa lihat uang begini. Kira-kira anak milenial pasti akan bingung lihat uang ini. Ini wow, luar biasa. Ini uang 25 rupiah, ya? Hmm. Ini tahun 1958. Saya juga baru lihat uang begini. Ini uang 5 rupiah juga, ya? Okay. Ya, uang 25 rupiah ini kalau nggak salah depan atau belakangnya, guys? Belakang. Oh ya, kata om saya belakang. Ini rumah, ini masjid apa ya? Barang siapa meniru? Oh. Ini meniru uang, guys. Ini tahun 1958 ya, guys. Ini uang 25 rupiah. Ya, mungkin kalian tahu ini uang 1000. Ini tahun 1992 pasti ada yang tahu ya. Gambar Danau Toba. Ini juga uang 1000. Ini juga uang 1000. Tahun 1992. Oh ya, belakangnya nih, guys. Ini kalau nggak salah saya pernah lihat di Maluku kalau nggak salah ini. Loncat apa ya? Loncat, saya lupa loncat apa ya. Loncat batu merah ya. Oke, lanjut. Ya, ini uang 5.000 ya. Ini juga uang baru saya lihat.
mungkin teman-teman juga baru lihat. Ini yang 10.000 saya pernah lihat, 98. Ini yang 5.000 tahun berapa ini? 1992. Ya. Ini 1992 ya guys. Luar biasa motif-motif uang dulu. Oke, ini uang monyet. Tunggu guys, mungkin kalian tahu uang monyet. Saya pernah dikerjain teman. Saya tanya Budi di rumahnya, Budi di mana? Ada tuh di belakang lagi manjat. Oh iya. Saya kira ini Budi. Aduh, ini memang luar biasa penuh ini guys. Penuh dengan kenangan. Ini ya. Ini uang 500 juga. Uang 5.000 sama yang tadi. Ya, ini uang 100. Luar biasa memang. Cetak-cetakan dulu. Dan ya, guys. Uang 100 ini guys ya. Ini tahun berapa ini? Jauh 500 rupiah. Guys, ini luar biasa sekali guys. Saya barusan lihat uang 100 ini. Ya, ini adalah uang-uang baru yang sekarang. Ini uang 10.000, 500. Oke. Ya, ini kalian pasti enggak pasti tahu. Ini ada uang 50.000. Nomor serinya insyaallah. Nomor serinya yang om saya koleksi, dia suka nomor seri ini. Ini nomor serinya tuh DE94777. Ini jarang banget ya guys, 777. Ini juga 777. Wow. Kita lihat sini pakai 777. Wow, ini juga 777 guys. Mau dapat gimana uang 777? Oke, ini uang 520. Oke, wow. Oke guys, uang 1.000. Ya pasti kalian tahu lah, sampai sekarang uang 1.000 ini laku. Ini buat anak kos-kosan uang 1.000 sangat berharga. Ini om saya koleksi uang 1.000 ini karena nomor serinya 999 juga, tadi 777. Bisa dilihat ya guys. Ini juga 777. Wow, ini 777 ini angka ribuan. Ini juga 777 ini. Wow, sangat jarang ya ditemukan sampai sekarang ini. Oh, ini uang 500 payo ini. Saya barusan lihat juga guys. Wow, ini tahun berapa ya? Ini tahun 1988 kalau nggak salah guys. 88. Iya. Oh, ini kalau dijual ini berapa ini om? Kalau dijual, oh, sampai sekarang saya kurang tahu. Buat kalian yang tahu, silahkan komentar di bawah. Ya, ini uang apa ya? Ini uang Cina juga guys. Ini kalian pasti baru pertama kali lihat gini. Ini kayak mantan saya guys. Ya maaf, salah-salah guys. Ini uang tahun berapa nih guys? Wow, aduh, bahasa Quran semua guys. Dan gak tahu ini. Oh, ada dah, 1980. Wujiao 5 sen. Ini Yijiao. Ini entah uang apa ini guys. Sungguh, oh, berarti Yinhang. Berarti uang Cina nih guys. Ini juga uang Malaysia kalau nggak salah, ringgit. Ringgit RM ini ringgit Malaysia ya. RM ringgit Malaysia.
Oke, ini bapak saya tuh di dalam. Oke, sampai sini guys. Terima kasih sudah bergabung di channel saya. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat buat kalian semua, bahwa uang-uang kuno dulu itu juga lebih berharga hingga sekarang ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.